selamat datang ke podcast kami. Hari ini kami ingin membicarakan tentang tiga perkara, iaitu peradangan uterus, kematian embrional dan juga tentang perkahwinan berulang yang juga dikenali sebagai rebibidus. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya, Manisha, dengan NIM B0418826. Dan saya, Bahauddin Rashid, NIM B0418065, dan satu lagi rekan kami. Saya Rahmi Nurul Yasmin dengan NIM B0418016102. Saya akan bermula podcast tersebut dengan soalan pertama kepada Ocit, iaitu apakah definisi peradangan uterus? Okay, terima kasih Manisha. Jadi ada tiga jenis peradangan di uterus, yaitu endometritis, metritis, dan biometa. Nah, peradangan di uterus pun itu juga bisa dibagi berdasarkan lokasi kejadian. Untuk endometritis di uterus pun, endometritis sendiri itu adalah peradangan yang terjadi pada endometrium uterus. Kalau metritis itu adalah peradangan yang terjadi pada lapisan miometrium uterus. Sedangkan biometra adalah peradangan uterus yang disertai terjadinya akumulasi eksudat purulen di dalam uterus. Selain endometritis dan metritis, itu masih ada lagi peradangan di uterus berdasarkan lokasinya, yaitu ada parametritis dan perimetritis. Nah, tapi untuk hari ini kita hanya akan membahas penyebab dan akibat dari endometritis dan metritis. Oke, berarti hari ini kita hanya akan membahas endometritis atau metritis saja ya, Cid ya? Kira-kira untuk penyebabnya sendiri itu apa ya? Dan apa saja sih faktor-faktor predisposisinya? Oke, Rami. Jadi kalau untuk penyebabnya sendiri, penyebab terjadinya sendiri itu peradangan dalam uterus bisa disebabkan oleh actinomyces pyogenes. Jadi endotoksin dari bakteri ini itu akan merangsang uterus untuk mensekresikan prostaglandin secara berlebihan sehingga siklus ovarium itu akan terhambat. Selain itu, infeksi uterus juga akan menghambat dimulainya folikulogenesis dan menekan pertumbuhan folikel saat awal puerperium dengan menghambat pelepasan hormon LH. Sedangkan untuk faktor predisposisinya itu ada bermacam-macam, Rahmi, seperti dysplasia, ada retensio secundae, dan juga bisa dapat dipengaruhi musim, oleh kembar dan induksi kelahirannya. Kemudian kembalinya aktivitas ovarium dan situasi yang memungkinkan bakteri untuk masuk ke dalam uterus juga merupakan faktor predisposisi yang lain. Selain itu juga ada produksi susu dan juga hasil penyakit dari metabolisme, hasil dari penyakit metabolisme lain, seperti itu. Wah, ternyata cukup banyak juga nih ya faktor-faktor predisposisinya. Kira-kira ada nggak sih, Cid, pengaruhnya terhadap kesuburan ternak? Tentunya pasti ada sih, Rahmi. Jadi endometriosis ini bisa mempengaruhi kesuburan hewan ternak melalui dua cara, yaitu dalam waktu yang singkat dan dalam waktu yang lama. Nah, kalau dalam waktu yang singkat, endometriosis itu dapat mengurangi fertilitas dengan cara memperpanjang interval antara waktu kelahiran ke kebuntingan selanjutnya, serta meningkatkan jumlah cervix preconception. Jadi meningkatkan jumlah cervix preconception-nya ini lebih dari 2 kali, sehingga berakibat pada terjadinya repeat breeder. Sedangkan dalam waktu yang lama, endometritis itu dapat menyebabkan sterilitas yang permanen akibat dari perubahan organ genital yang irreversible atau tidak dapat kembali seperti semula. Wah, cukup berbahaya juga ya jika dibiarkan terlalu lama. Ternak akan menunjukkan gejala klinis apa saja ya, Cik, jika mengalami endometritis? Jadi manusia, kalau untuk tanda klinisnya sendiri, biasanya akan muncul vaginal discharge atau leleran yang keluar dari vagina,
yang dapat berwarna putih kental, sedikit bening, hingga ada yang berwarna merah. Nah, dari vaginal discharge tersebut juga mampu menunjukkan derajat keparahan dari endometritis itu sendiri. Kalau dalam metric check scoring vaginal atau dalam metode scoring metric scoring vaginal, nah discharge vaginal itu dinilai dengan skor 0-5. Menurut McDougall et al. Tahun 2007, skor 0 itu menyatakan tidak ada leleran. Skor 1 menyatakan leleran transparan. Skor 2 untuk leleran kental dengan bercak nanah. Skor 3 itu leleran kental bernanah dengan kondisi nanah di bawah 50%. Skor 4 itu untuk leleran bernanah dengan kondisi nanah di atas 50%. Dan skor 5 untuk leleran yang berbau. Jadi leleran uterus skor 0-1 itu dinyatakan normal atau negatif endometritis, dan skor 2-5 dinyatakan tidak normal atau positif endometritis. Gitu Manisha. Oke. Lalu selain dari gejala klinis, bagaimana cara mendeteksi endometritis ini, Roshid? Jadi endometritis itu bisa dideteksi dengan beberapa metode, di antaranya dapat secara manual misalnya seperti palpasi rektal, kemudian juga bisa dengan metode lain seperti PP check yang sudah aku jelaskan tadi, dan vaginoskop, ultrasonografi, dan secara mikroskopi juga bisa, yaitu dengan teknik uterine sonography. Nah, dari kelima metode tersebut, yang masuk ke dalam kategori murah dan cepat yaitu metric check. Murah karena metode ini hanya memerlukan alat yang terdiri dari batang stainless steel, di mana bagian ujungnya itu terbuat dari karet berbentuk seperti mangkok. Nah, mangkok karet itu akan dimasukkan ke dalam vagina, kemudian ditarik di sepanjang lantai vagina, sehingga lendir itu akan terkumpul dalam mangkok tersebut, dan kemudian lendir tersebut akan dinilai secara visual dengan teknik scoring yang sudah aku jelaskan sebelumnya. Itu. Oh gitu ya Cid. Tapi buat metric check ini aku tertarik nih Cid. Penasaran, tadi kan yang disebutin itu cuman kelebihannya nih, murah dan cepat. Tapi kira-kira untuk kerugiannya atau kekurangannya itu ada gak sih Cid? Tentu ada Rahmi, jadi kan mesti kalau ada keunggulan pasti ada kerugiannya. Nah, untuk kerugian dari metric check itu sendiri ya, kalau misal si hewan ternak misalnya sapi juga mengalami penyakit yang lain yang menunjukkan gejala yang sama, jadi diferensial diagnosis dari endometritis itu yaitu ada vaginitis atau sistitis. Jadi susah untuk dibedakan dengan endometritis karena tidak tahu leleran yang keluar itu merupakan discharge dari penyakit yang mana. Selain itu juga, tidak selalu endometritis itu menghasilkan discharge yang gampang untuk dideteksi. Gitu. Iya. Oke, berarti ada dong ya metode yang lebih akurat gitu, lebih baik dibandingkan dengan metric check. Kalau ada itu apa ya, Cid? Itu aja ada sih dari 5 metode yang sudah aku sebutkan tadi. Yaitu yang lebih akurat daripada metric check itu setahu aku ada 2, yaitu vaginoskop dan USG atau ultrasonografi. Nah, walaupun vaginoskop itu metodenya tergolong lama dan sedikit tricky, tapi hasilnya itu lebih akurat dari metric check. Selain itu juga USG, ultrasonografi, nah itu juga bisa menunjukkan gambaran perolehan di dalam uterus, sehingga deteksinya itu dapat mudah dan akurat. Namun seperti yang kita tahu, USG sendiri itu juga tidak bisa dibilang murah untuk para peternak. Gitu. Baik, saya ada satu soalan lagi untuk kamu Ocit. Pada pendapat anda, apakah akibat peradangan uterus? Oke Manisha, jadi peradangan uterus ini tuh dapat menyebabkan kegagalan reproduksi. Seperti contohnya adalah kematian embrio. Jadi, tapi untuk gejala dan akibatnya mungkin Rahmi bisa menjelaskan lebih lanjut. Oke, mungkin
dari namanya dulu ya, dari namanya kematian embrio dini gitu. Jadi merupakan kematian embrio yang terjadi di awal masa perkembangannya gitu. Nah biasanya ternak yang mengalami ini tuh menunjukkan gejala yang umum seperti tidak menentunya panjang interval es, terus serta terjadinya pengulangan perkawinan atau repeat breeder gitu, yang mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut ya. Lalu kematian embrio ini karena di awal-awal perkembangan biasanya terjadi itu pada hari ke-7 atau hari ke-8 post inseminasi, atau bisa juga minggu ketiga post inseminasi, yaitu pada proses implantasi begitu. Jika kematian embrionya itu terjadi sebelum hari ke-14 tadi, sapinya dapat atau ternaknya dapat kembali estrus seperti semula karena korpus luteumnya itu lisis sesuai dengan termin waktu seharusnya. Namun apabila kematiannya di setelah hari ke-14, misalnya tadi yang 3 minggu dan lain sebagainya, itu korpus luteumnya bertahan lebih lama sehingga diperlukan waktu yang lama juga untuk ternak kembali estrus begitu. Oke, dari Rami, apakah penyebab kematian embrio dini? Nah, untuk penyebabnya sendiri itu sangat banyak ya, Manisha, bermacam-macam gitu. Bisa karena genetik, bisa karena imunologi, seperti reaksi penolakan imun dari si ternak itu sendiri. Lalu inbreeding, dan jenis kelamin embrio juga ternyata berpengaruh begitu, karena berdasarkan sumber itu embrio jantan memiliki resiko yang lebih tinggi mengalami kematian dibandingkan dengan yang betina. Selain itu dapat juga terjadi karena disfungsi saluran telur, disfungsi uterus, misalnya tidak cukup kapasitas uterusnya, lalu involusi yang belum sempurna pasca melahirkan gitu, dan juga endometritis seperti yang tadi dijelaskan oleh Roche di awal ya. Nah, dan juga nutrisi. Tapi selain itu ternyata ada juga faktor lain, yakni faktor lingkungan seperti iklim yang turut berpengaruh, karena iklim ini sendiri terutama di iklim tropis gitu Indonesia dapat menyebabkan heat stress atau stres panas pada ternak gitu, dan juga dapat menurunkan konsentrasi hormon progesteron. Nah, bicara tadi nih salah satu gejala kematian embrio dini tadi, Manisha, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan repeat breeder atau pengulangan perkawinan? Oke, maaf, permisi untuk berbicara dalam bahasa Inggris. A repeat breeder is a cow that is cycling normally with no abnormalities, but has failed to conceive after at least 2 successive inseminations. Basically, after 2 times of trying to get pregnant, it hasn't gotten pregnant. An early repeater is an animal whose luteal function has been shorter than normal or typical for the physiological estrous cycle in non-bred cows. In these cows, the most probable event is either failure of fertilization, which is caused by delayed ovulation, poor semen quality, and so much more, or even early embryonic death, which is also caused by delayed ovulation, poor embryo quality, unfavorable uterine environment, and also a few others. Cystic ovarian degeneration, which is also known as COD, is a cause of repeat breeding in cattle. Delayed ovulation and nostrils are also linked with this problem. Luteal inadequacy resulting in progesterone deficiency may provoke repeat breeding syndrome. The conception of cows is associated with body weight as well. Okay, thank you Malaysia for the explanation. Lalu treatment untuk repeat breeder ini apa saja ya Malaysia? Okay, so to answer Ochit's question, based on what we have learned before, bolstering the estrus, which is heat detection. The heat detection is basically a process where we put the heating pad on top of the animal, as we have been taught before, is a way to treat repeated breeding.
early and accurate and ostrich detection is the key to keep cows from becoming repeat breeders. The culling rate of repeat breeder dairy cattle can be reduced by improving their conception rate through careful handling of genitalia during insemination to avoid acquired abnormalities, appropriate treatment of the uterine infections, and also administering hormone therapy to improve fertilization success. Less than 50% of dairy farms have an accurate estrus detection system. Secondly, you also need the administration of GnRH, like I've mentioned before, during the insemination process because it will help them. Lastly, taking care of the animal's nutrition, such as the calcium content and so much more, will help treat the problem. Oke, jadi ternyata saling berkaitan ya teman-teman. Bisa kita simpulkan bahwa peradangan uterus bisa menimbulkan kegagalan reproduksi yang merugikan bagi para peternak. Salah satu akibat dari peradangan uterus ini adalah kematian embrio dini yang seperti sudah dijelaskan oleh Rahmi tadi. Kemudian disfungsi uterus itu juga disebabkan oleh endometritis, mampu menyebabkan kematian embrio dini juga. Dan dari penjelasan Manisha tadi, ternyata kematian embrio dini juga mampu menjadi penyebab perkawinan berulang atau yang dikenal sebagai repeat breeder. Ya, benar sekali Rosyid. Jadi antara tiga hal tadi, begitu peradangan uterus, kematian embrio, dan repeat breeder itu sangat erat kaitannya. Nah, gimana nih teman-teman? Sudah mulai terbayang dong ya apa itu definisi, penyebab, serta akibat, dan juga bagaimana sih cara menangani dari tiga hal tadi begitu. Nah, semoga podcast kali ini dapat bermanfaat ya bagi teman-teman, khususnya yang sedang mendalami ilmu kebidanan dan kemajiran. Nah, oke, mungkin cukup sekian dari kami. Saya Rahmi. Saya Manisha. Dan saya Rashid. Pamit undur diri. Terima kasih. See you next time. Bye-bye. Bye.